Saya akan membersihkan ini wastafel di kamar mandi saya yang penuh dengan noda-noda. Kita siram dulu. Setelah kita basahin seperti tadi, kita oleskan. Dan kuas. Jadi kita oleskan secara merata. Kita biarkan dulu beberapa menit. Nanti baru kita bilas. Ini tadi sudah kita bersihkan, sekarang kita coba bersihkan. Dari noda-noda membandel. Oke, bersih ya, guys. Bisa juga kita menggunakan busa sambil kita bersihkan. Oke, sekarang sudah tanpa cimplong. Nah, kalau seperti ini harus kita bersihkan dulu dari kotoran-kotorannya. Ini isinya satu buah air sudah tidak disiram. Kita ini bersihkan dulu ya kotoran-kotorannya. Kita tuangkan. Sekitar dulu beberapa menit. Setelah beberapa menit, lalu kita berair. Sekarang kita berair. Yang ini kita air.
apa hasilnya. Dan seperti ini lebih mudah untuk mengurus sisanya.